jalan. Mungkin secara bisnis ya Anda merasa itu dirasakan oleh teman-teman kita kontraktor, bukannya saya sendiri, tapi teman-teman kontraktor juga yang lainnya pasti merasakan, walaupun kapasitas kontraktor itu berbeda-beda ya gitu, tapi masing-masing semua kontraktor itu punya kecenderungan bisa pekerjaan dasar, model seperti apa nih, pekerjaan kita ini kan pengaspalan. Di dalam pengaspalan itu juga ada pasangan talut, ada brojok, segala macam. Otomatis bukan hanya perusahaan besar yang kena, tapi perusahaan kecil juga kena. Efeknya itu mungkin kalau perusahaan besar yang selama ini misalkan bekerja lancar dan punya subkon-subkon putra daerah atau kontraktor daerah yang kecil-kecil yang bisa kerjasama, sementara yang dengan datang ini mereka harus adaptasi lagi gitu. Kalau adaptasinya baik mungkin ya lebih baik, tapi kalau adaptasinya kurang baik otomatis kan karena belum ada hubungan selama ini, jadi mungkin itu bagi kontraktor kecil atau kontraktor di bawahnya menjadi kendala gitu. Tapi yang jelas dari sisi bisnis ya kita bukan merasa terancam. Kalau saya di manajemen S3 sih kita profesional saja gitu. Kalau kita bekerja baik gitu, pasti market kita juga baik. Tapi kalau kita kerjanya kurang baik, market kita juga akan diperhitungkan, karena orang melihat nilai tambahnya dengan adanya kontraktor masuk ke daerah itu. Ada nilai tambah positif atau negatif? Mungkin itu kalau ini juga kan terkait dengan sistem yang sekarang ini menggunakan tender lelang elektronik LPC. Nanti kemudian mana-mana perusahaan boleh masuk saja. Iya. Sayangnya itu kita yang diblokir. S3 yang sudah lama di sini, terus yang tadi banyak yang Nusari Wagom, Nusa Indah. Saya bilang boleh secara kasar itu ini jadi korban ini. Iya. Ya, satu sisi mungkin seperti apa yang Pak Alex sampaikan itu betul. Satu sisi lain itu kita kalau kita merasa profesional, kita kembali ke diri kita sendiri, perusahaan. Apakah kita punya kemampuan lebih untuk bisa masuk ke situ? Makanya kadang-kadang kita ini kalau kaitan dengan pekerjaan pengaspalan itu sebenarnya saya hanya mesum ya, bukan mesum lah, artinya jual produk. Iya. Ya, jual produk. Jadi jual produk aspal baik ACWC maupun ACBC sebagai lapisan overlay-nya itu. Di luar itu semua itu internalnya PT Tusen sendiri. Jadi keterkaitan kita hanya pengaspalannya saja. Adapun kendala-kendala selama ini itu juga merupakan bagian tanggung jawabnya PT Tusen sendiri. Itu kita tidak terlibat sama sekali itu. Contohnya salah satunya yang terjadi beberapa hari ini. Beliau dari pihak wilayah yang punya kepentingan dan komitmen, termasuk juga subkon-subkon yang belum terrealisasi kewajibannya, itu melakukan pemalangan
Jadi saya secara manajemen tidak punya kewajiban, tidak punya hak untuk ikut masuk di dalam permasalahan mereka. Ya, internal mereka. Jadi kalau itu terjadi, aksesnya terhadap pekerjaan saya harus berhenti sampai mereka selesaikan permasalahannya, baru saya masuk lagi menyelesaikan pekerjaan pengaspalannya. Itu pun kalau memang kontraknya, kontrak saya, kontrak untuk mensuplai material atau pengaspalan ini, jual produk ini masih ada waktunya, karena kita terpaku juga dengan keadaan karyawan, karena karyawan saya kan mencuti. Karyawan saya mencuti, berarti kalau cuti pekerjaan saya selesai kontrak ini, saya harus berhenti untuk persiapan pekerjaan saya di berikutnya. Memang kontrak atau perjanjian kerja antara S3 sama Tunsen ini sejak kapan dan berakhir kapan atau berapa lama? Berakhirnya itu sampai waktu itu saya batasi kurang lebih 1 bulan ya, sampai tanggal 7 April ini. 7 April saya sudah kontraktor kita juga di daerah Papua, gitu, yang sudah melakukan pekerjaan, sudah membantu mereka, tapi mereka tidak menyelesaikan kewajibannya, padahal mereka sudah ada komitmen, pasti ada kontraknya, seperti itu. Jangan artinya nanti berakhir di ujung yang tidak baik. Mungkin secara bisnis ya ada merasa itu dirasakan oleh teman-teman kita kontraktor, bukannya saya sendiri, tapi teman-teman kontraktor juga yang lainnya pasti merasakan, walaupun kapasitas kontraktor itu berbeda-beda ya gitu, tapi masing-masing semua kontraktor itu punya kecenderungan bisa pekerjaan dasar, model-model seperti apa nih, pekerjaan kita ini kan pengaspalan. Di dalam pengaspalan itu juga ada pasangan talut, ada brojol, segala macam. Otomatis bukan hanya perusahaan besar yang kena, tapi perusahaan kecil juga kena. Itu efeknya. Itu mungkin kalau perusahaan besar yang selama ini misalkan bekerja lancar dan punya subkon-subkon putra daerah atau kontraktor daerah yang kecil-kecil yang bisa kerjasama, sementara yang dengan datang ini mereka harus adaptasi lagi. Kalau adaptasinya baik mungkin nggak lebih baik, tapi kalau adaptasinya kurang baik otomatis kan, karena belum ada hubungan selama ini, jadi mungkin itu bagi kontraktor kecil atau kontraktor di bawahnya menjadi kendala gitu. Tapi yang jelas dari sisi bisnis ya kita bukan merasa terancam. Kalau saya di manajemen S3 sih kita profesional saja gitu. Kalau kita bekerja baik gitu, pasti market kita juga baik. Tapi kalau kita kerja dengan kurang baik, market kita juga akan diperhitungkan, karena orang melihat nilai tambahnya dengan adanya kontraktor masuk ke daerah itu, ada nilai tambah positif atau negatif. Mungkin itu kalau ini juga kan terkait dengan sistem yang sekarang ini menggunakan tender lelang elektronik LPC, dan kemudian nama perusahaan boleh masuk saja. Iya. Sayangnya itu kita yang diblokir. S3 yang sudah lama di sini, terus yang tadi banyak yang Nesari Wagom, Nusa Indah. Ya, saya bilang boleh, secara kata dia bilang ini jadi korban ini. Iya. Ya, satu sisi mungkin seperti apa yang Pak Ali sampaikan, seperti itu. Satu sisi lain, itu kita, kalau kita merasa profesional, kita kembali ke diri kita sendiri, perusahaan. Apakah kita punya kemampuan lebih untuk bisa masuk ke situ? Makanya kadang-kadang